Barisan pertahanan pasukan Kelantan membina benteng. Dolah dan Zarazali alias berada di depan mereka untuk melindungi pandangan. Antara Hang Ming dan Zainal Abidin Hasan. Dari Hang Ming. Masuk. Cantik. Tendangan dari ketua pasukan Kan Han Meng. Merapatkan jurang mata. Terpegun para penonton. Halim Ramli yang banyak berehat. Diuji terus oleh Hang Meng dan menyerah. Gol pasukan Selangor pada minit yang ke-38. Dijaringkan oleh Kang Hang Meng untuk menjadikan kedudukan sekarang ini. Selangor 1, Kelantan 2. Separuh masa yang kedua telah pun berlangsung 4 minit dan nampaknya Selangor melakukan pertukaran, membawa masuk Jaya Kantan nombor 18, mengeluarkan pemain muda Manuel Josh. Tidak ada pertukaran untuk pasukan Kelantan yang berpuas hati dengan corak permainan yang ditunjukkan oleh kesebelasan utama Hashim Mustafa. Kemersaman tak berjaya ditampan dengan kemas oleh Baharudin Ghazali, pemain yang menggantikan Rosli Ismail yang cedera dalam separuh masa yang pertama. Dharma, Logan Aden, Hang Meng, Jaya Kantan, Alim Saitun. Selangor mengatur gerak. Zainal dan juga Dolah berada dalam kawasan penalti pasukan Kelantan. Razali mencari Zainal. Jaya Kantan menanduk. Tidak mempunyai kekuatan untuk menembusi Halim Ramli, penjaga gol pasukan Kelantan. Micit. Cantik. Ke tengah mencari Bunpop. Dipintas oleh Dharma. Razali alias dan tendangan dilakukan oleh Salim Mahmud. Dharma. Ahmad Muhammad kepada Nur Azila. Peluang sekarang ini Hashim dan Bumpuk masuk. Bumpuk dari Kelantan. Jadi pemain Thailand telah menjaringkan gol untuk Kelantan. Bermula dengan Bicit minit yang ke-11. Dan sekarang ini Bumpuk pula minit yang ke-28 separuh masa yang kedua. Dua pemain Thailand, dua jaringan diberikan. Dan satu lagi oleh Hashim Mustafa. Menjadikan kedudukan 3-1 sekarang ini, Kelantan mengatasi Selangor. Kelantan mengatur gerak. Wan Azila ke tengah. Terus kepada Chuan Chin. Dan mungkin inilah serangan terakhir yang akan dilakukan oleh Selangor. Dari Dharma. Zainal Nordin terlepas, Hang Meng juga terlepas. Dapat kepada Bicit. Dari serangan terakhir Selangor kepada pasukan Kelantan pula Bicit. Ke tengah cantik Hashim terlepas. Jaya Kantan, Zahasmi pula mencuba terus kepada Lim Chuan Chin. Ada peluang lagi nampaknya untuk Selangor melakukan serangan. Mungkin serangan Selangor ini tidak akan sampai ke kawasan gol pasukan Kelantan. Itulah whistle ditiupkan oleh S. Subramanian yang menamatkan pelawanan pertama Piala Malaysia 88. Jaringan daripada Bumpuk dan juga Bicit serta Hashim Mustafa meletakkan pasukan Kelantan berkedudukan 3 dan jaringan Hang Meng memberikan 1 gol kepada Selangor. 3-1, itulah keputusan pelawanan pertama Kelantan-Selangor Stadium Sultan Muhammad IV. Di Kota Baru.